dari pengacaranya, Saudara Fahmi, ya. Saya hanya menyampaikan, ya, kayak terabaikan, ya. Nggak, bagaimana teknis penanganan itu urusan dia, bukan urusan saya. Tapi kalau saya jadi kuasa hukum, saya tegur itu, nggak boleh itu. Saya saja ketika preskon, Pak Umar itu bicara, itu anak tidak tahu terima kasih, itu anak plastik, itu ibunya plastik, ya. Saya langsung banyak itu maksudnya bukan ke sana, ya. Saya luruskan, iya Pak, enggak boleh Bapak, iya, saya enggak nuduh dia kok, katanya mau berdua. Tugas kita bukan dibiarkan perkin dia atau istilahnya itu sudah harus ditegur, tapi dibiarkan. Ya sudah, jadilah dia kebablasan. Misalnya saya kemarin dimaki-maki, dihina-hina, terus ditanya, tanyalah siapa itu Mama Lemon? Loh, apa Mama Lemon? Emang ada Lemon yang ngomong apa? Suaranya kan jelas. Ahli bahasa kan jelas tahu itu dari dia. Yang punya akun siapa? Apa urusannya? Kalau bisa besok orang memaki-maki, saya akan buat besok ada telur ayam yang boleh ngomong-ngomong. Ngomong macam-macam tiap hari boleh. Jangan dong. Ya? Jadi besok semua orang bisa pakai topeng. Oh itu yang ngomong Lemon, oh itu yang ngomong telur. Gitu. Boleh? Boleh dong. Hukum itu logika law and mandatory law. Ada pertanggungjawaban. Oke.